hi. So semalam dah beli motor. Hari ni nak beli rumah pula. Tu target nak beli rumah ni lah, single story. Dah sampai dah ejen tu. Taman Semarang Intan. Jumpa ejen ni jap. Hai, yang mana boleh tengok ni? Sama kan? Ini punya ruang tamu. Siling tinggi juga. And ada tingkap untuk lighting. Dia pakai sliding door. Boleh muat dua kereta lah kan? Ngam-ngam. Ini dia punya Porsche. So, pagar dia lah kecil. Nak masuk kereta susah sikit lah kan? Tapi nanti last-last dia akan letakkan luar juga tong sampah kan? Oh, lepas tu tak boleh daripada dalam eh? Maksudnya dia tak ada pintu sini. Dulu ada macam dua pintu kan? Nah, sekarang tak ada. Satu saja. Kau kena buat lah. Pecah lagi. Ni mama. Sebab takkan kau nak. Kau 12 malam kau nak buang sampah kau nak keluar. So sekarang dia boleh baca meter kat luar je lah. Dia punya ambil ruang. Rumah ni 4 bilik. 2 bilik air. Ni bilik master. Tandas dia. Atas ni, sebelah sana ni tandas. Lepas tu dia ada macam tingkap. Tu nampak silau kan. Dia ada tingkap nak bagi lagi cerah. Atap tinggi. So dia buat tingkap kat situ supaya ada lighting masuk. So master bedroom. Okay, masuk ke tengah ni. Ni yang bilik kedua. Itulah tingkap kat atas tu. Nampak terang kan. Okey lah, macam rumah selalunya sekarang ni tak ada lampu gelap. Ini kira bilik utility. Bilik paling kecil lah. Boleh lah buat bilik nak buat syuting, okey lah, nice lah. Okey, ada tingkap juga. Cantik kat lighting lah. Kalau nak buat syuting siang-siang, kalau ni yang buat shoot video, tutorial apa, sesuai lah. Then next, kita pergi kepada bilik ketiga lah. Bilik ketiga ni okey, besar dia just nice. Untuk budak-budak sesuai. Dan sebelah atas pun ada tingkap juga untuk proper lighting. So ni dia punya dining area. Dining area. Ini dia punya dapur lah. Tak besar mana. Saya suka dapur yang besar. So saya akan dapat renovate ke belakang lagi ke. Boleh buat dapur lagi besar, lagi best nak masak. Tengoklah macam mana. And ni last kali bilik yang keempat. Yang keempat. Okay, bilik ni biasa je ketinggian dia. Pada tingkap belakang. Sekap. Ha. So ni kawasan belakang dia. Untuk saya yang fasa 2 ni dia akan lebih 3 kaki daripada yang ni lah. So dia akan lebih ke belakang lagi. Ha, itulah rumah ni. Nak tanya sikit lah. Pak Haji tahu tak Taman Semarang Intan? Tahu. Ha? Sana, kawasan sana pernah banjir ke? Yang obat bawah tu. Kalau kat situ, kau tahu sabar dulu lah. Dah 2 kali banjir lah. Hujan yang berterusan sejak hari Ahad lalu telah mengakibatkan banjir yang telah menjejaskan beberapa buah kampung di daerah Sepang ini. Menurut kata penduduk, bye, have a great time. Air banjir mula mencecah sehingga paras dada. Oh bro, 2 kali banjir lah kat situ. Tadi baru ni baru 2 kali banjir. Tapi dia, orang atas tak banjir lah. Tapi orang bawah banjir. Sama je kalau dah bawah banjir, takkan nak naik bot nak balik rumah.
Bila dia last banjir dekat situ? Baru setengah bulan ni. Oh, baru-baru ni? Ha. Jalan semua banjir semua. Terbawa. Okey lah. Tak payahlah. Nanti menyesal beli. Tapi senang cerita yang bawah tu, yang single story tengah buat tu, kira kawasan banjir tu kan? Itu kau dapat tak payahlah tu. RM400,000 Mahal. Dia mahal tak banjir siapa. Kalau dah mahal dah banjir, nangis kita. Okey lah, nanti raya saya datang rumah tahun lepas. Tahun ni tahun ni kan. Ya, Pak Haji. Assalamualaikum. Okay, salam, Pak Haji. Salam. Ya. Yang saya call ni tadi, saya panggil dia Pak Haji. Dia tuan rumah masa saya menyewa dekat Dengkil tu. Dia ada banyak rumah lah. Banyak rumah, banyak tanah dekat area Dengkil. Itu yang tanya dia. Sebab rumah ni dekat-dekat je dengan rumah yang saya nak beli ni. Then dia cakap, kawasan banjir. Memang pernah banjir. Dan masa saya buat lautan dekat rumah tu pun, area-area berdekatan, rumah-rumah berdekatan tu ada kesan lumpur dekat dinding. Kira hampir semua rumah ada kesan tu. Maksudnya memang betul lah kawasan banjir. Mengambil nasihat orang sekeliling saya, family saya, wife saya, Pak Haji and siapa-siapa yang terlibat lah, saya decide untuk tak beli rumah ni. Oh, harga dia RM400,000 rumah ni. Itu je lah. Sekian saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum guys, girls. Bye-bye. Baby, hit it.